Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah dengan tema keserhadaan hidup Rasulullah. Hadirin yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Kebanyakan kita manusia selalu beranggapan bahwa orang kaya itu adalah orang yang banyak harta. Betul apa betul? Sahabat Abi Dzar Al-Ghifari pernah ditanya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Wahai Abi Dzar, labaik ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Apakah kamu beranggapan bahwa orang kaya itu adalah orang yang banyak harta?" "Tentu ya Rasulullah." "Alasannya kenapa?" "Orang ya kaya yang banyak harta, dia bisa ngelakuin apa saja. Dia bisa mendapatkan apa saja." Hadirin yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Memang tidak bisa dipungkiri, dengan uang banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, bisa dilakukan oleh orang lain. Betul apa betul? Kita lihat saja zaman sekarang. Dengan uang, orang bisa ngelakuin apa saja. Dengan uang, orang bisa mendapatkan apa saja. Misalnya, kalau hidungnya kurang mancung, bisa dibikin mancung, asalkan ada uang. Kita lihat para artis yang ada di televisi yang hidupnya penuh dengan kemewahan, penuh dengan kesenangan. Dia sampai rela ngelakuin apa saja, yang penting penampilannya luar biasa, yang penting penampilannya menawan hati. Kalau hidungnya kurang mancung, dibikin mancung, asal ada uang. Betul apa betul? Kalau pantatnya kurang seksi, dibikin seksi, yang penting ada uang. Kalau payudaranya kurang montok, dibikin lebih montok, yang penting ada uang. Kalau bibirnya kurang sensual, dibikin lebih sensual, yang penting ada uang. Jadi uang itu memegang peranan penting dalam kehidupan ini. Padahal yang dimaksud oleh agama Islam bukan seperti itu. Akhirnya Nabi berkata lagi kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, "Wahai Abi Dzar, perlu ketahui bahwa kekayaan itu datangnya dari hati. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Kemiskinan yang sebenarnya adalah kemiskinan hati. Walaupun dia hidupnya pas-pasan, walaupun dia hidupnya serba kekurangan, ekonominya lemah, tapi kalau hatinya kaya, insya Allah bahagia. Tapi sebaliknya, walaupun dia hidupnya penuh dengan kemewahan, hidupnya penuh dengan kekayaan, orang Sunda bilang harta nak loba bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah lubak libuk lubak lebok kebon lobak teka lebok, hartanya banyak, punya rumah gedung bertingkat, punya uang banyak berlipat, punya mobil bagus mengkilat, punya istri cantik memikat, bahkan lebih daripada 4. Kadang-kadang kalau lagi kaya sama tetangganya tidak kenal, sama saudaranya tidak akur,
kalau jalan nggak pernah nginjak tanah. Ih, kuntilanak, amit-amit. Ada di sini yang kalau jalan tidak pernah nginjak tanah? Ada. Ada, berarti kuntilanak tuh. Hadirin yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Jadi, orang yang kaya itu adalah orang yang hatinya tenang, hatinya lapang. Nah, makanya di sini agama Islam mengajarkan kepada kita, kalau kita hatinya pengen tenang, hatinya pengen lapang, maka kita harus selalu mengingat Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan, Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, mengingat kepadanya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka hati kita akan menjadi tenang. Dan itu merupakan suatu tangga untuk mencapai kebahagiaan. Alhamdulillah. Hadirin yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Kalau kita baca di dalam sejarah bahwa Rasulullah itu adalah orang yang hidupnya paling sederhana. Kalau dia memerintahkan sesuatu kepada para sahabatnya, dia yang pertama kali menjadi sponsornya. Dia yang pertama kali melaksanakannya. Kalau dia perintah sahabatnya untuk hidup sederhana, Rasulullah rumahnya itu adalah gubuk yang reyot. Kalau tidur di atas pelepah korma, sehingga pas bangun tidur itu sampai ada bekas di pipinya. Rasulullah kalau pagi sarapannya itu sepotong roti dengan 3 butir kurma. Tapi walaupun beliau hidupnya sederhana, walaupun beliau hidupnya pas-pasan, walaupun beliau hidupnya serba kekurangan, tapi beliau sanggup mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Ini sangat berbeda sekali dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini. Dimana kita yang hidup di zaman sekarang ini penuh dengan kemewahan, penuh dengan kesenangan. Segala apa saja serba kecukupan. Tapi kita masih sulit untuk mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Bahkan yang sering kita ucapkan adalah baiti nari, rumah tanggaku laksana neraka bagiku. Na'udzubillah. Hadirin yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Salah satu contoh kesederhanaan Rasulullah. Diceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Nah, setelah selesai sholat zuhur berjamaah, beliau tidak langsung zikiran sebagaimana biasanya, tapi beliau langsung buru-buru pulang, sehingga membuat para sahabat itu keheranan. Kenapa ya Rasulullah? Kok buru-buru pulang? Biasanya setelah selesai sholat langsung wiridan, zikiran dan baca doa. Tapi sekarang begitu selesai sholat, beliau langsung buru-buru pulang. Apa sebenarnya yang terjadi? Itu para sahabat banyak yang keheranan. Barangkali saja ada sesuatu, mungkin gak lama lagi beliau datang. Memang benar. Nah, setelah ditunggu-tunggu, akhirnya beliau datang juga. Kata Rasulullah, ayo kita teruskan zikirannya, kita teruskan berdoanya. Nah, sebelum Rasulullah meneruskan zikirannya, sahabat Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi Anda setelah selesai sholat
langsung buru-buru pulang. Sebenarnya ada apa sih? Rasulullah menjawab, wahai para sahabat, tadi ketika aku baca tahiyat, aku ingat bahwa di rumah itu ada uang 2 dirham. Belum aku sedekahkan. Jadi aku tidak tenang. Itu coba, Rasulullah, ada uang 2 dirham, belum disedekahkan, belum dikasihkan kepada orang lain, hatinya tidak tenang. Saya tidak ingin uang tersebut itu sampai menginap. Rasulullah, makanya Rasulullah itu di rumahnya tidak ada uang yang menginap. Rasulullah di rumahnya itu tidak ada makanan yang sampai menginap, sampai diesokan, keesokan harinya. Sehingga kalau ada uang, selalu beliau sedekahkan kepada orang lain. Nah sekarang mah, saya sudah tenang karena uang 2 dirham tersebut sudah saya sedekahkan. Ayo kita lanjutkan zikirannya. Itu Rasulullah. Ada uang, hatinya tidak tenang. Tapi kita gak ada uang, tidak tenang. Ada uang juga bingung mau dibelanjain apa tuh uang. Jadi kita hidupnya serba salah. Ayo, mulai sekarang kita harus bisa mencontoh Rasulullah. Kita harus belajar hidup sederhana. Rasulullah adalah orang yang hidupnya paling sederhana. Beliau tidak neko-neko ya, seperti kita. Kita makan kalau pagi sarapan sama bubur ayam, sama nasi uduk. Tapi Rasulullah setiap paginya itu jarang sarapan. Sekalipun beliau sarapan, paling cuma sepotong roti kering, 3 butir korma ditambah dengan seteguk air jam. Itu Rasulullah. Bahkan sering beliau sampai beberapa hari itu tidak makan. Bukan Rasulullah tidak mampu. Rasulullah gampang aja tinggal minta kepada sahabatnya untuk dikasih makanan. Eh para sahabat, hari ini saya tidak makan, perut lapar, tolong minta makan, pasti dikasih. Tapi Rasulullah gak seperti begitu. Rasulullah sampai beberapa hari tidak makan karena beliau ingin memberi contoh kepada umatnya, supaya umatnya itu belajar hidup sederhana. Itu saking laparnya, sampai-sampai perut Rasulullah itu diganjal dengan batu kerikil ya, yang diikatkan ke perutnya. Sehingga ketika Rasulullah memimpin sholat berjamaah, itu kedengaran ada suara yang gemerutuk, gerutuk, 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 gerutuk. Itu sampai kedengaran oleh makmum yang di belakangnya, termasuk oleh sahabat Abu Bakar yang ketika itu posisinya berada di belakang Rasulullah. Begitu selesai sholat, sahabat Abu Bakar memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa wahai Abu Bakar? Saya ingin bertanya. Bertanya apa? Tadi waktu Anda sholat, kedengaran ada suara gemerutuk, gerutuk, gerutuk, gerutuk. Itu asalnya dari Anda. Sebenarnya suara apa itu ya Rasulullah? Apakah itu suara tulang? Oh, kayaknya enggak mungkin. Suara apa sih itu? Saya jadi penasaran. Akhirnya dengan terpaksa Rasulullah menjawab, wahai para sahabatku, sebenarnya suara yang tadi kedengar oleh kalian itu adalah suara batu kerikil yang aku ingat ikatkan ke perutku. Batu kerikil? Iya. Itu maksudnya apa ya Rasulullah? Ketahuilah, wahai para sahabatku, karena beberapa hari ini aku tidak makan. Nah, untuk mengganjal perutku yang keroncongan, maka aku ikatkan batu kerikil ke perutku, ya, supaya batu kerikil tersebut itu bisa menahan rasa lapar diriku. Itu Rasulullah sampai segitunya. Akhirnya gimana? Setelah mendengarkan jawaban seperti itu, sahabat Abu Bakar langsung menangis. Ya Rasulullah, sampai segitunya engkau, apakah engkau tidak mau minta makanan kepadaku atau kepada sahabat yang lain? Pasti aku akan ngasih makanan. Pengen nasi padang, aku kasih ya. Pengen makan sate, aku beliin. Pokoknya pengen apa saja, pasti aku kasih. Jangan sampai segitunya Rasulullah.
ya engkau tega kepada dirimu sendiri sampai beberapa hari engkau tidak makan. Rasulullah tersenyum. Para sahabat, memang aku akui bahwa engkau itu adalah sahabatku yang baik. Engkau tidak akan tega melihat kekasihmu itu dalam keadaan susah, melihat kekasihmu dalam keadaan lapar. Ya. Jangankan harta, mungkin jiwamu kalau engkau ya taruhkan pasti akan engkau berikan. Aku akui ya pengorbanmu, wahai sahabat. Tapi perlu ketahui bahwa rasa laparku ini adalah sebagai tebusan buat umatku nanti di akhirat. Ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, mereka dalam keadaan susah, mereka dalam keadaan sengsara, mereka dalam keadaan lapar. Nah, supaya umatku nanti tidak merasakan susah, supaya umatku nanti tidak merasakan lapar, biarlah sekarang rasa susah mereka, rasa lapar mereka, aku yang menanggung. Tuh, sampai segitunya Rasulullah. Ya, makanya perlu kita ketahui bahwa orang yang paling cinta, orang yang paling sayang kepada umatnya di dunia maupun di akhirat adalah Rasulullah. Makanya kita harus bersyukur, kita harus bangga mempunyai seorang pemimpin seperti Rasulullah. Beliau adalah pemimpin yang peduli kepada umatnya, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Mudah-mudahan kita semua bisa diakui sebagai umat Rasulullah, bisa mengamalkan ajaran Rasulullah, dan mudah-mudahan juga kita semua nanti di akhirat bisa mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.